Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Mohon subscribe, like dan share channel Aku Boleh Buat. Okay geng, jumpa lagi di channel Aku Boleh Buat. Baik, projek simple hari ni saya nak servis minyak XL, rear XL bagi Toyota Avanza. Okey, ni saya dah buka dah dia punya skru dia untuk buang minyak. Okey. Ha ni. Tempat buang skru dia, buka skru dia. Okey. Ha kita tunggu minyak habis. Dan peralatan untuk buka dia punya skru dia adalah kita hanya guna panah box saiz 24. Okey, dan saya guna L ni. Right. Dan ni dia punya skru yang dah dikeluarkan. Right. Skru dia ni nak buka ni memang agak ketat lah. Okay. Ni skru dia. Skru dia pelik sikit lah. Right. Hati-hati takut los sebab dia punya kepala dia memang nipis. Okay. Dia tak tebal. Ada satu lagi, dia ada washer tembaga. Hati-hati jangan hilang. Okey. Dan biasanya untuk isi minyak kebanyakan reaksel dia ada kat sini. Tapi untuk Avanza ni dia ada di sebelah depan tu. Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk kat mana. Alright. Okey geng. Ni tadi kita dah ketatkan skru ni, skru untuk buka, untuk buang minyak. Dan ni untuk skru untuk kita masukkan minyak yang baru lah. Okey, saya guna spanner jenis biasa ni 24 sebab dia agak ketat, jadi saya kena ketuk lah. Dan saya dah longgarkan, jadi kita kena boleh buka je lah skru dia. Okey. Alright. Ni skru dia, ada washer dia. Skru dia memang ketat dua-dua ni. Okey. Okey, kita pergi ambil minyak. Alright gang, ni minyak yang saya beli dekat spare part je lah, minyak Panzoy. Untuk minyak reaksel ni dia sama dengan minyak gearbox manual tak silap saya lah. Okay, kalau minyak gearbox auto ni dia cair lagi. Okay, dan tudung ni kita kena potong sikit. Yang ni mudah lah sebab dia ada moncong ni, jadi kita sumbat aje minyak yang dalam dia punya lubang tu. Dan kita akan isi sampai dia meleleh keluar baru kita stop. Baik, jom kita isi minyak dia. Okey geng, kita akan mula menuang minyak dalam ni. Agak-agak jadilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Just picit saja. Okey, ada bunyi masuklah tu. Okey. Saya tak tahu berapa banyak dia guna minyak ni. Jadi saya buat ajalah. Rasanya lebih pada sebotol ni. Okey. Alright. Habis sebotol. Ada sikit lagi. Okey, habis botol, saya akan top up satu botol lagi. Okey, satu botol lagi nak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Agak cukup lah dua botol ni.
sebab saya tak pasti berapa liter dia pakai. Kain dulu, takut dia menitik. Habis 2 botol, ngam-ngam agaknya ni. Sebab saya beli kat spare part, dia kata kena beli 2 botol, jadi saya ikut je lah nasihat dia. Ok, ngam-ngam. Nampak kan dia dah meleleh, maknanya ngam-ngam 2 liter. Jadi tak lebih tak kurang lah untuk beli, untuk tukar minyak Excel Avanza ni. Alright, ada sikit je lebih. Dan lepas tu kita boleh pasang balik dia punya skru dia. Alright. Lap sikit dan boleh ketatkan. Nak ketat tak susah, nak longgar dia, oh seksa. Okey, settle. Okey geng, inilah cara saya tukar minyak rear axle untuk Avanza. Okey, dengan menggunakan spanner 24 dan juga box 24 lah. Okey. Harapnya video ni dapat memberi sedikit manfaat pada korang. Mohon maaf atas kekurangan. Jumpa lagi jika berkesempatan. Bye bye.